Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mujiono Bagus Channel. Pada kesempatan saat ini, saya mengajak teman-teman melihat dari dekat suasana teras Malioboro 1. Teras Malioboro 1 terletak di Jalan Margomulyo, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Dan Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 merupakan tempat baru bagi pedagang kaki lima. Urip sejatine gawe urup, artinya hidup itu harus bermanfaat untuk sesama dan alam sekitarnya. Untuk lokasi di luar gedung, pada sisi barat dan sisi utara didominasi berbagai jenis makanan ringan dan minuman. Dan selanjutnya, bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja, setiap sudut di kota Jogja itu adalah romantis. Setelah puas melihat suasana di luar, selanjutnya saya masuk ke dalam, langsung naik ke lantai 2. Di lantai 2 ternyata juga masih banyak pedagang yang menjual berbagai jenis makanan, minuman, bahkan makanan-makanan berat seperti nasi gudeg, nasi ayam, pecel lele, bakso, soto, dan lain sebagainya. Untuk saat ini saya pesen bakso tetelan. Selamat makan Indonesia. Jadi di teras Malioboro 1 ini tergolong komplit, mulai dari souvenir, kuliner, dan fashion. Dirasa cukup berada di dalam teras Malioboro 1, selanjutnya saya keluar, suasana sudah malam, kebetulan hujan lebat. Banyak wisatawan yang menunggu hujan reda di teras Malioboro 1. Dan juga banyak sekali wisatawan yang membeli jas hujan darurat dari plastik yang harganya cukup murah. Dan juga meskipun hujan lebat seperti ini, tidak menyurutkan semangat para wisatawan untuk mengunjungi teras Malioboro 1. Memang berwisata di Yogyakarta, kalau belum berkunjung ke Malioboro, rasanya kurang lengkap. Sebagai warga Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada wisatawan yang sudah berkunjung ke Yogyakarta. Jangan lupa selalu membeli oleh-oleh di Yogyakarta dan jangan kapok berkunjung di Yogyakarta. Saat ini hujan sudah agak reda, namun
kilatan-kilatan petir yang tidak begitu keras seperti ini mungkin akan menambah romantis bagi wisatawan. Demikian eksplor singkat mengenai teras Malioboro 1. Ada kurang lebihnya di dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.